Pastor Silvinus Tinambunan OFM Cup, bersediakah menerima dan melaksanakan tugas sebagai Pastor Paroki Santa Maria Ratu Damai Sebur Salam Aceh Singkil dengan ikhlas? Ya, saya bersedia. Pastor Silvinus Tinambunan OFM Cup, sebelum mengemban tugas perutusan sebagai Pastor Paroki Santa Maria Ratu Damai Sebur Salam Aceh Singkil ini, silakan Pastor menyatakan pernyataan iman sebagai tanda kesetiaan pada Gereja Katolik. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus, yang menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Di hadapan Allah dan di hadapan uskup keuskupan Sibolga serta seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya Pastor Silvinus Tinambunan Kapusim berjanji dengan setia dan tulus hati untuk menunaikan tugas sebagai Pastor Paroki Santa Maria Ratu Damai Sebul Salam Aceh Singkil menurut cara yang ditetapkan oleh hukum gereja atau oleh uskup. Saya akan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Semoga Allah mendampingi dan memberkati saya dalam membaktikan diri dalam gereja, keuskupan, dan masyarakat.